Ya, inilah segmen Young and Style pemirsa, dan kali ini Sumi kita akan mengangkat mengenai olahraga skateboard. Pasti kita udah tahu semua ya pemirsa, skateboard, sepatu roda. Tapi bagaimana jika ini keduanya digabungkan? Oke, itu nanti akan kita hadirkan informasinya ya, yoga, pernafasan yoga di alam terbuka. Tapi kita akan mengajak pemirsa untuk ke Bogor untuk melihat sebuah komunitas menggambar. Jadi uniknya adalah mereka berwisata sambil menggambar. Wah, asik. Hasilnya ya? Pasti lebih seru kali ya. Oke, kita langsung lihat berikut ini. White Shoulders, barisan gambar-gambar ini bukan buatan komputer loh. Ini adalah hasil karya para pecinta seni menggambar yang tergabung dalam komunitas Bogor Sketcher. Komunitas yang berdiri pada tahun 2011 ini bisa menjadi wadah bagi kamu yang punya hobi menggambar. Bogor Sketcher berdiri tahun 2011, sekitar bulan Juli. Kita bikin komunitas ini agar jadi wadah biar anak-anak yang suka hobi gambar bisa ngumpul. Kebetulan kegiatannya adalah kita pergi satu tempat, dan khususnya di tempat Bogor, dan kita menggambar objek di tempat itu. Yang penting mereka bisa gambar, mereka suka menggambar, mau gambar langsung, mau gambar fiksi, imajinasi, terserah. Yang penting mereka bisa posting itu, kita saling sharing aja sih. Menggambar sketsa bisa menggunakan bermacam-macam objek, tergantung pada imajinasi visual yang dilihat. Contohnya adalah gambar Tugu Kujang Bogor ini. Dengan sketsa gambar bebas ini, anggota komunitas bisa berkreasi sesuai visualnya masing-masing. Hasil gambarnya pun ditentukan oleh goresan pulpen gambar di atas kertas tersebut. Beberapa jenis pulpen yang dipakai anggota komunitas ini menjadikan gambar terlihat lebih nyata. Karena Sketcher identik dengan untuk mengekspresikan objek-objek gambar yang lebih bebas aja sih. Kalau kesulitan, mungkin kalau pas lagi coba untuk gambar benda bergerak, terus juga mungkin ngambil angle yang asik aja sih. Nah, sketsa ini salah satu hobi ya orang, bagi orang yang suka menggambar. Itu sama kayak fotografi istilahnya. Jadi kalau kita misalkan suka sama scene tertentu atau enggak gambar tertentu dalam suatu situasi, kita bisa menggambar cepat gitu istilahnya. Komunitas Bogor Sketcher sendiri mengambil tema gambar dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tergantung momen pada saat tersebut. Misalnya, gambar sketsa bertema Hari Bumi atau Hari Kebangkitan Bangsa. Ya, White Shoulders, sebelum disebarkan ke media sosial, hasil gambar yang sudah dibuat dipresentasikan dahulu kepada sesama anggota. Pastinya, hasil gambar setiap anggota akan berbeda, walau berada di tempat yang sama. Di komunitas Bogor Sketcher ini, para pemula diajarkan untuk bisa menggambar. Selain itu, komunitas ini juga menjadi tempat untuk saling bertukar pengalaman sesama anggota komunitas. Jadi, selain menyalurkan hobi, kegiatan ini juga bisa menambah pengalaman dan teman. Nah, bagi kamu yang punya imajinasi yang kuat, kamu bisa melukiskan lewat gambar. Selain gathering biasa ya, gathering rutin di Bogor Sketcher, paling kita ada ikut pameran, misalkan dari komunitas lukis Bogor, waktu itu pernah mengadakan pameran, kita ikut. Atau enggak dari sketsa dari daerah lain, kita bisa bareng, sketsa bareng dengan mereka di Jakarta atau enggak di Surabaya, Bandung, misalnya kita ikut bareng gitu. Karena memang kebetulan hobi saya sendiri menggambar, dan bisa ketemu sama teman-teman yang punya hobi yang sama, dan kita juga bisa saling sharing, refresh, dan gambar bareng aja sih, biar sharing-sharing pengalaman gitu. Wow, keren-keren ya lukisannya. Bagus, seperti hidup gitu ya, komunitas dari komunitas Bogor Sketcher. Nah, saya juga sekarang ingin kasih lihat pemirsa mengenai dua olahraga yang tadi bisa dikombinasikan antara sepatu roda dan juga skateboard. Tapi jeda dulu ya kita ya. Iya, kita akan jeda dulu. White Shot masih akan kita lanjutkan dengan segmen Young and Style sesaat lagi.